Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SCP Channel, di video kali ini saya mau mencoba membuat tutorial dari bahan bekas ya guys. Ini saya mendapatkan 2 buah wadah bekas biskuit ya guys, bekas biskuit, dan kita kreasikan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu bermanfaat, yaitu menjadikan air mancur dari bahan aqua ini ya, wadah bekas ini guys ya. Oke, gak bosan-bosan, yang baru mendapatkan channel ini, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like and subscribe-nya guys ya. Oke, subscribe ya guys, biar channel ini lebih berkembang dan video saya lebih menarik ke depannya guys ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya guys. Oke guys, ini saya sudah persiapan ya, selangnya dan sirkulasi mininya guys ya. Oke, yang mau bertanya dari mana dapatnya itu sirkulasi mini gini ya, soalnya jarang didapat di toko offline ya. Ini saya beli online guys, harganya sekitar berapa ya, sekitar 18.000 ya kurang lebih. Nah setelah begini kita kasih lubang di bawahnya guys, dan saya juga sudah memanaskan solder ya guys buat ngelubanginnya. Ya, kita lubangi pas di tengah-tengahnya guys, ini posisinya nanti gini guys, kita lubangin di agak pinggir sedikit guys, kira-kira di mana ya, oke di sini guys. Kita lubangin sebelum masuk sana guys, nah sebelumnya dari masih terbuka guys, kita lubangin sampai masuk. Kayak agak berisik di sini guys ya. Ini pastinya pinggir jalan. Oke guys, udah masuk ya. Nah, udah masuk seperti ini. Kita langsung lem aja guys. Lemnya biasa guys, pakai ini ya. Pakai lem bakar guys. Ya, biar rata guys. Intinya jangan sampai ada bolong ya, kalau bolong itu nanti airnya malah bocor. Nah kurang lebih seperti ini ya guys, kurang lebih seperti ini. Nanti posisinya gini, posisinya kita nunggu paling dulu, setelah ini kita langsung ke bagian ini masih kembali di tubuh guys, masih belum ya, masih belum kering. Nah udah kering guys. Oke, kita masukin ini sirkulasinya. Nah, sirkulasinya masuk. Kita masukin ke dalam ini. Seperti ini. Dan untuk tahap selanjutnya, kita alaminya, guys. Jalannya, kalau nggak jalan nanti ini, banyak, guys. Oke guys, setelah seperti ini, tahap berikutnya kita kasih lubang lagi guys buat masukin ini ya, selangnya. Kita sih aja guys, mungkin sini guys, coba nih guys, masih ada guys, coba nih guys, jangan lupa nih PR guys, kita kasih. Oke guys, sebelum ditempel kita kasih lem dulu ya, biar langsung bisa langsung dapat ya guys. Kita lem sekelilingnya guys, kita masukin. Nah. Ya guys, seperti ini ya. Lampu warna hijau ya guys, lampu USB guys. Oke guys, tahap selanjutnya kita kasih air ya guys.
Oke okay guys, setelah seperti ini kita kasih lagi tambahan 2 ya. Kita kasih lagi tambahan 2 buat air mancurnya guys. Oke okay guys, setelah seperti ini ya. Setelah seperti ini kita udah masukin batu-batuan, kembang plastik, bunga plastik ya, tanaman plastik, dan juga udah kita kasih 5 ya, kita kasih 5 lubang buat air mancurnya, dan juga udah kita kasih lampu ini guys ya. Udah kasih lampu ini, waktunya kita coba guys, kita nyalakan ya lampu USB nya nah, lampu USB nya udah nyala dan